doang lo. Oke adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog ngawur gua kali ini. Sebenarnya ini ada percobaan ibu-ibu aja. Aduh, ibu-ibu. Ya percobaan. Nah adik-adik, karena kalau gue lihat mounting gua kayaknya nggak tahu kenapa ya, kayaknya emang visual dari kamera gue yang ini tuh tidak seluas GoPro. Anjay, dia tuh turunan kenceng banget. Berani lo dia lo, bapak itu berani. Bagi merita. Nah, gue kali ini nggak jalan. Waduh, nggak jalan kemana-mana. Nganterin sepupu ini pulang. Bukan nganterin ya, jatuhnya jemput. Begitu, pulang sekolah ya. Karena tidak ada yang nganterin, aku yang ocekin. Nah, ngomong-ngomong soal itu, makanya kalau gue lihat kayaknya emang sih secara visual kayaknya tidak seluas GoPro. Kalau GoPro itu kan kalau misalnya gue tegak ya, tidak nunduk, itu stabilnya kelihatan gitu. Makanya gue pikir-pikir kok gue udah tegak, udah nunduk, gak kelihatan-kelihatan juga. Kok ngajar lah. Gak taunya emang visual eh. Wah, ada visual eh, jelek banget. Jeleknya enggak ya, maksudnya kayak kurang luas gitu. Sebenarnya untuk gambar sebenarnya bagus ya kan, yang bikin enggak bagus gue ngeditnya dari HP. Jadi maklumkan saja ya adik-adik. Nah, entah nama sekolahnya apa ini sepupu gue, penting gue nganterin aja lah dan gue tahu jalan. Sebelumnya gue nggak tahu, makanya sekarang udah tahu nih. Dari kasih tahu, cut, jalan deh. Sini nggak sih, kok nggak salah, lupa ya. Rada lupa juga ya sebenarnya. Padahal tinggal lurus doang sih abis ini. Nah gitu. Dan juga kadang-kadang teman gue ada yang nanya, bah itu mounting gue yang ibaratnya kayak gini nih, kelihatan gak nih kayak gini nih. Nah kan resikonya itu cepet jatuh ya kan, jatuh karena kan cuman begini doang nih modelnya kan, jatuh begini takut ya. Tipsnya apa bala ini nih, tipsnya nih sangat berguna, walaupun sebenarnya tips itu waduh ada neng naik mobil. Ada mbak, bukan ukti ya, itu mbak. Ah ini nih nggak demen nih, gue nih nyebrang. Aduh, ada ya, bas mounting nggak bisa ini nih, nyebrang dulu kita. Allahu Akbar. Ini yang nggak demen nih gue nih, nggak demen bener. Lama. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, deg-degan gue liat situ, tau enggak. Nah, mounting itu gue akali dengan kalau kalian sebelumnya tidak pakai ini ya kan, kelihatan gak tuh spion, mungkin kelihatan ya, yang gue pakai saat ini ya, awal-awal ibaratnya cuma taruh di tengah begini nih, tengah begitu kan, ada nih sanggahan di sini tengah dagu ya kan. Nah kalian pakai itu, kalian pakai tapi jangan yang huruf J, jangan yang kayak bentuk huruf J itu kan, jangan, itu terlalu ke bawah, nggak nyampe. Kalau emang kalian terlalu ke atas untuk mounting yang tangan ini, kalau kayak gua masangnya agak di dekat hidung ya, samping kiri, samping kanan, samping kiri gua itu dekat hidung kan. Nah jadi tuh kan ada engsel begini. Nah kalian agak bawahin, pokoknya ya sepintar kalian ya, intinya jangan yang J itu. Aduh menjalan aja. Ih bocah SMP ya, kalau bawa motor sebenernya gue juga sih.
Cuman ya itu tidak terlalu sering dan tidak separah itu juga jalanannya, masih kampung. Roboh saja lah anjing. Allah, lihat tiga ceng. Nah ini gua kamera gua setting lagi agak ke bawahan. Sebenarnya itu sebelumnya itu M rada ke atas. Kenapa gue setel ke bawah? Biar kelihatan stangnya. Kayaknya tuh kalau stangnya kelihatan kayak kurang gitu. Kayak feelnya beda. Duh, ini mobil lama banget ya Allah ya. Jalan sempit. Gaskan saja adik-adik. Aduh, depan mobil lagi ada menik gue nih. Truk lagi, aduh, ada menik gue nih. Tung cepet truk ya, nggak lama kayak mobil tadi. Nah, ngomong-ngomong, kalau gue, nah ini kan kamera agak gue turunin lagi, otomatis waktu durasinya tuh di layar kagak kelihatan di mata gue gitu. Kalingan ini biasa kan, kalingan body si helmnya itu. Makanya gue harus, kalau emang kalian orangnya bukan tipe ya, maksudnya HP-nya kentang kayak gue dan nggak sanggup dengan durasi lebih dari 10 menit ya, harus inilah sesuai feeling. Ini ngomong-ngomong gue ngobrol mulu, bener nggak nih jalan nih? Lupa gue soalnya cu. Oh bener, soalnya masih ada adik-adik tuh, adik-adik pramuka. Oh Allah, ini kelamaan kan di dress aja 7 menit. Oke, lagi juga dikit lagi ini mau sampai ya. Waduh, vlog gue emang kadang-kadang nggak jelas. Gue sebenarnya lagi menunggu momen, satu momen. Banyak ada lah ya adik-adik ya, padahal gue udah dari kemarin gue udah ngomong. Pokoknya gue lagi menunggu satu momen, satu momen. Ngomong mulu sih lo, ngeliat gajukan. Gajukan nggak kelihatan sih. Ya, kasih chat kayak apa kayak gitu, kagak kelihatan cuk. Nah ini udah mau sampai nih, ah gitu, lihat sendiri lah kalian. Makasih ya udah ini loh, udah ngabisin kuota kalian, kuota dan video sampah gue ya, sampah server ya YouTube, bong-bong server YouTube ya. Oke, sekian dulu video gue kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.